Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya. Desember 2022 tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah. Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah. 1. Pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah sebesar 7.641.106.030.179 rupiah. 2. Belanja. Jumlah belanja sebesar 8.222.166.030.117 rupiah. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 630.999.998 rupiah. Demikian. Untuk menanggalkan dan meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok, sebaiknya yang harus kita utamakan adalah kepentingan rakyat yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, terisolasi dan tidak berdaya. Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Saya mengharapkan supaya kita kemitraan ini benar-benar diwujudkan dan diarahkan untuk tujuan bersama yang mulia itu. Sesulit apapun keadaannya, kalau kita selalu bersatu dan bahu-membahu, saya yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk Provinsi Papua Barat yang kita cintai.